kondisi di rumah kami pada hari Senin tanggal 13 September 2021. Ketinggian air diperkirakan kurang lebih 1 meter. Belakang rumah, kandang, semua sudah terendam. Kecamatan Cilangla, kabel listrik turun, tiang listrik ambruk, mohon pihak PLN segera memadamkan listrik sementara. Untung ya Maya, cikalah dia tak untung. Breakwater berjaraknya 7 meter tinggi. Jadi halangan dia nyacai. Aman, pintar banget. Enggak apa-apa kau. Tak ya, ina. Ina kita power dengan jembatan karena kekan tadi anak berarti nyir. Ina ge. Itu bahaya tuh. Yakin? Dia jalur pusat masa. Pasar lempeng kene ku nanti di itu kan dia sakit. Di ditunya balapan LAWD di tutup. Masalahnya itu hitung sedareng dek tiang listrik etilu nanti di ditutup yang semulai kabedol kan dia. Bahaya euy.